Gila, ubat nyamuk ni bang, bukan jalan. Iya. Batang kelapa tambah ubat nyamuk. Ha, jelah jadi. Kalau 44. Gila dah, motong je tu mas. Nyawa taruhannya. Kalau asli, aku tak berani aku. Salam jumpa, kali ini kami akan melakukan perjalanan ke Kelok 44, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, melewati Danau Maninjau. Dengan tujuan ke Kota Bukit Tinggi, dengan pemandangan panorama alam yang sangat menakjubkan. Rute akan dimulai dari Pasar Lubuk Basung, dengan armada, Toyota Alphard, dengan transmisi CVT. Kali ini kami kedatangan tamu, sahabat saya Edward, dari Siantar, berkeahlian khusus dalam bidang English Skills. Untuk para teman-teman yang ingin private bahasa Inggris, baik ASN, TNI dan Polri, instansi pemerintah dan swasta. Dengan level A1 beginner, A2 elementary, B1 intermediate, B2 upper intermediate, C1 advanced, C2 proficient. Bisa menghubungi sahabat saya, Edward, HP 0811710074. Tes. Dari mana bang, abang tu? Siantar yo. Iya, Siantar. Kedatangan tamu, abang kita dari Siantar ini. Penumpang kita. Mana ini ya? Apa? Salah ini aku ni. Setelan ini ya. Putar ke siko baru. Ha. Tidak ada GPS, mending pula gitu. Ini aku dah hafal jalannya. Belum pernah ke sini. Kalau pernah iyo. Ah, CFT ini mas, matic. Nanggung mas kaki kalau lewat apa manual. Kata aku ni ubat nyamuk, apa buatan kelapa dah aku. Jalan ni. Bohong aja. Dengan bulu tu. Matic kau. Dah enak kalau ini matic, manual, ngejut-ngejut je tu. Kalau Fortuner masih enak. Tapi kalau apa Alphard, karena jalan je ini kan, kalau ke jalan-jalan Jawa mungkin mas. Bantulah goblingnya untuk apa? Nah, ngejutnya kan. Mas pakai kopling juga ya? Mas, untuk ngejutnya kopling banci capis R. Oh, iya. Kali tidak tidak, karena ini nanjak. Karena saya otomatis. Iya. Karena jalan ini nanjak kan. Lubuk apa kau namanya? Lubuk batu. Gilo, jurang galu, mas.
dan manual. Ngejut-ngejut. Karena kan tenaga dia ini sama nih anjak mobilnya mas. Tentaannya tadi kan. Akselerasinya tadi sama. Iya, saro gitu kan. Iya. Kalau dia penggerak belakang tadi kan iya. Enak. Jak bertuner kan. Iya. Hmm. Aku kemarin manual setanjau lauk tuh, lawi itu. Ya, lebih enak. Nah, nah, lembur. Udah motong gitu mas iya. Nyawa taruhannya kalau asli aku tidak berani aku. Itulah sebenarnya kalau berjalan jauh ini lemak malam enggak kalau malam tuh apa kalau malam tuh kan lampu mas. Ban, yo, ban dingin kan. Kalau siang. Jam 1 tuh jamnya meletus ban. Naik trapel bae, aku rasa sak mano dalam mobil. Kalau apa malam-malam tuh kan. Siang-siang tuh kan. Akan ke kelok 44 dengan sebentar lagi ke Danau Maninjau. Kita ngomong baik. Gila jalan ini mas. Belum pernah nih mas lewat sini. Sama-sama aja. Lebih parah tuh malah ada. Sama aja. Oh. Dari Liwa sampai ke Aceh Barat sama aja. Tapi aku salut dan kelok 44 ini mas. Mata-mata yang tunduk. Jadi kalau bis besar nyangkutnya tidak akan bisa. Oh indikat. Ya arah lahat kan? Ya. Hah? Ngerem. Yang banyak monyet itu kan? Di mana tuh? Yang lewat pagar alam kan? Bukan. Ini dah indikat tuh aku tuh yang kalau dari sini iya lewat pagar alam. Kalau dari sini yang banyak monyet itu kan? Ada tahu Bu? Kalau kita dari sini kan cuma ini. Yang ke kanan itu kan bawah. Yang S Z tuh. Kurang sama sungai di bawah jauh kan. Oh. Kan turun. Baru naik lagi strike. Iya. Ah itu. Apa namanya bilang? Indikat. Indikat. Iya. Itu kan yang di bawah kan selamat datang pagar alam kan. Hmm. Nah itu kan apa? Apa ngomong ada? Gigi satu ngerem depan. Masih juga melongsor. Dan kalau mobil mungkin beda. Oh, ini nahan ini. Nahan nurun tuh. Dan Maninjau, Maninjau, Maninjau. Kan. Maninjau nih. Mirip kan? Ini nak ke bukit tinggi gitu. Bukit tinggi, Bang. Enggak lewat. Lewat, Bang. Arah Medan atau arah ini nih? Arah ke bukit tinggi biasa. Ya batas itu aja. Ya jatuhnya ke Medan enggak kalau terus ya? Kalau yang ke Medan. Minyak derasnya 0,4 kok. 0,5 sedotnya. Bensin. Iya. Dan cruiser kan boros juga kan? Oh solar ya bukan bensin ya. Ini bensin. Wih gila kata gue kalau udah harus siap air batin lah gue beli Alphard nih dah. Kalau sekedar di dalam-dalam ya tidak apa-apa. Ya gak jarak jauh. Kamu cek ini nama siapa Toyota Lamo tuh Hardtop. Ada Hardtop tuh kan situ kan. Nah yang bensinnya. Gilo tuh. Nah, ada pembensin, Bang.
Lien sih. Kalau jalan jauh memang lemak magnetik kemana. Apa lagi ni? Ngisi minyak. Ya minyak. 39 liter. Ngisi 39 ya. Nah, ada tempat tidur-tidur loh. Ngaruh ya? Ngaruh tuh. Ranjang tuh lah warna apa? Lah warna apa namanya? Ya, kelewat. Di mana tempat tidur? Hah? Ini? Ada ya. Kalau dia lah warna warna apa namanya? Biru aja itu. Itu biru ya? Ah, itu kita harus tidur. Kalau sehat? Tidak dia. Ya, nah, tidur gitu dah. Nah, baru kita milih. Nah, apa? Kita nak malam apa nak siang berangkat kan? Mana kacamata aku tadi? Ah, mana? Oh iya, silau. Aku pakai kacamata tu silau mas. Bukan gaya. Nah kan, nah, sudah ini dia dah siang. Berarti kita ngambil jalan siang. Masih biru juga? Tidak lagi tu. Tidak mantul ya. Ada satu lagi tuh. Ini aku cang ni ada Alphard lah. Beda mas harian. Kalau bis tu cak mana aja putaran itu masih enak lah gitu. Liar. Ini ya nih kan. Tapi timbangan lebih enak kan? Hah? Timbangan lebih enak. Kalau timbangan pelan, mungkin lebih enak. Bis kan susah manuvernya. Mana bis aku nggak selamat? Kalau pelan, selamat aku malah kali ini. Main ini. Kalau mobil pribadi susah aku main ini. Kalau bis tidak. Naknya tikungan nurun nanjak kan. Asal lagi dak patah-patahan kan. Nah, yang nikung-nikung je ini kan agak jeni-jeni kan. Aku tu ngambil feeling bisnya tu nah kan. Tut gitu kan kena bidak kan. Nah, malah terbiasa lama-lama dak lagi. Tapi beda kecepatannya, lebih cepat rasanya. Iya. Nah, masuk kita simpangannya. Padang panjang. Nah, ini lah simpangannya. Nah, kawasan kilo 44. Kendaraan besar dilarang masuk. Nah, mulai ini mas, ubat nyamuk. Iya. Tikungan ubat nyamuk. Niku satu, ingat bang, niku satu bang lah. Nah, apa ya, setir sebelah sini, jadi aku tak tahu kan kalau karena setir ini. Ya? Iya, setir barat, karena setir Indonesia kan enak sebelah situ kan, melawan lain gitu kena tumbur. Ngaruh, kalau alur, ya? Tidak bisa, ini bawaannya kan. Tapi bis? Bis bisa. Ini belum dimodifnya oleh yang buatnya. Kelok dua. Ah, jalannya. Ah, bang, jalannya, bang.
Berarti kok masih? Tidak, aku sengaja untuk ini. Manual sakit kaki mas. Kalau mobil kan taruh lah. Game ini sakit kaki. Oh, beda ya? Beda. Lah setiap ini mijak gigi, ngoper gigi. Minimal gigi 3. Kalau sudah kita ngerem, gigi 1 lagi. Tapi Alphard sekarang kan Matic gak loh, dak? Eh? Iya. Ah, kelok berapa nih? Kelok 3, Bang. Ah, 3, Bang. Tapi lemaknya dia ada bantuan kopling nih, Mas. Kalau dia nanjak, setengah kopling. Gila, ubat nyamuk nih bang, bukan jalan. Iya. Batang kelapa tambah ubat nyamuk, ah, ini lah jadi. Kalau 4-4. Udah naik bis belum? Oh, belum. Belum pernah aku ke Padang. Oh, ini? Enggak ini? Tidak apa lah aku. Ini? Game ini? 4-4? Tidak pernah aku. Oh, baru ini lah? Iya. Kalau apal ini rabas weh. Sama aja kita gelap biasa liku 9. Iya, itu kan gelap apal gitu kan muda. Coba suruh supir jauh pening kalau emang. Iya, bener ya. Iya, ada kawan aku. Biasa aja Mas. Gitu biasa weh. Supir dari Lembang kan tapi ini orang Jawa. Bawa alat alat PLN. Oh, truk. Truk besar tuh. Masuk di sini jam 5, nya nelpon aku. Mi, kau di mana rumah kau, Mi? Di ini, kata aku, Payang. Aku temui di terminal. Ngapa kau tak terus, Mi? Tidak apalah aku jalannya, kata dia. Daripada aku masuk jurang, kata dia. Oh, gitu. Jadi siapa yang ngantir ada pulang? Tidaknya, besoknya, Mas. Oh, ini malam? Iya. Lemaklahnya tidur, kan, daripada makso. Tidur terminal? Iya. Daripadanya makso ini. Ketemuan? Makso ke Bengkulu. Oh, lebih enak malam. Dia tak nampak katanya. Oh, gelap tu nak. Aku dah apal katanya jalan. Terpanjang. Ya, terpanjang lohan tu nak. Pakai yang datar. Datar. Kelok berapa bang? Bang, kelok 6 bang. Baru 6 gitu ni. Masih banyak keloknya. Alpat. Sudah jalan udah? Hah? Sudah jalan sudah. Mana lebih parah mana ini? Parah ini ya? Buat nyamuk ini. Ini baru pertama kali nyoba. Iya. Kalau si tinjau lawi itu. Satu itu aja kan? Iya cuma itu pak. Sisonya cek ini cek sama cek Payang. Kalau ini je lah di GPS tu nak. Ubat nyamuk. Kelihatan gak sih? Wah. Jalan 7 bang. Banyaknya masih kelok ya. Iko ku kita ku nyebrang Bukit Barisan. Iya. Kelok 8. Panjang, ceper, iya. Susah alpatnya. Apalagi bis truk ya. Nyangkut. Lah ada peringatan di depan tadi kan. Oh iya. Kendaraan besar, no. Oh, kalau cek kan mobil kecil-kecil kalau. Agia. Iya. Agak susah lah, ke depan dia. Oh iya. Garis, sama garis juga ya. Nah, paling cocok ke. Belok 10. Apanza ya pas ya. Mobil-mobil penarik Apanza belakang. Lama tapi. Oh, iya. Yang baru belakang depan kalau ya? Wuling ini lah yang belakangnya. No problem. Hebat.
Innova depan juga dah yang baru dah. Apa belakang? Kalau yang hybrid ya. Oh, yang hybrid ya. Ini kita. Ah, berorang gitu. Memang depan ke belakang. Kalau mau belakang ya beli Fortuner. Tinggal Fortuner dah. Iya, boleh kita kan? Cortez Almas juga depan ini Wuling. Konfiro. Masih belakang kan? Iya. Tapi Wuling belakang enggak lo ya? Cuman ini aja. Hah? Kalau Cortez sama Almas depan. Oh. Sama mobil listrik tuh. Sekarang BYD yang menguasai mas, tau gak BYD? BYD? Dubai cepetnya. Mobil baru? Listrik. Oh. Nomor 1 lewat Tesla. Tau Tesla kan? Tesla tau, mobil listrik tuh kan? Iya, keren kemahalan. Ini Dubai yang menguasai dunia. Itu tuh keluaran mana? Eropa? China? Ini gak tau apa. BYD, Wuling. Udah saya Prizal kalau 13 sudah. Ini orang maninja. Iya. Iya. Ada kawan. Ini di maninja. Iya, ini asli situ. Oh. Berapa ya? Iya, dia di Bengkulu ini tinggal. Para ini anggap. Para ini obat nyamuk. Bukan jalan ini obat nyamuk. Ah, tumbur truk gitu. Hamka orang ini, Mas. Buya Hamka. Ah, kok nyangkut gitu. Bukan jagoan kan. Toko-toko besar. Ya, kopling ya. Panjang dak mobil udah. Jadi manuvernya susah dak. Nah, 16. Sini orang daerah sini we pasti apal lah di jalan ini. Debis-debis we baca. Ini. Iya. Kalau orang-orang daerah asli ya, sini orang. Kan. Lewat we tikungan je ni. Buat pengeralam. 2 kali ini 10 kali indikat. Banyak ya. Iya kan? Ini ya, muter-muter gitu. Banyak nyamuk pada aku. Gila 19. Ah, nyangkut mobil. Iya. Iya, kayak ceper. Agak panas celana ya. Cuma enak ya. Cuma enak, udah bisnian kali ini. Tapi ada yang metik juga kan? Metik ada. Kalau di game ini kalau tidak salah fortune-nya manual kalau cuman speed-nya ada speed berapa ya ada speed 5 speed 6 kayak satu lagi speed berapa ya? Rabas deh. Sudah kita yang mana? Oh. Arahnya. Oh, hitungannya bang. 2 kali pagar alam. 10 kali pagar alam. Kerasa ya, Mas, manjak? Raso. Kerasa ya? Raso. Gas tuh. Asa kita ngerem dah, tiba-tiba ngegas, rem rayap.
Tapi kalau manual tidak. Langsung. Enak. Gerak belakang malah nyari. Ajak. Nah, mobil kalau Alphard yang ini nih, kalau nyangkut payah yo. Dem. Enggak jalan lagi dia. Oh, jalan lagi bisa ya? Bisa. Kalau 2-3. Woi, patah dan habis. Belok kiri ambil kanan. Belok kanan ambil kiri. Jadi aku senang mau bawa bis, Mas. Karena ambil awalannya itu noh, duut gede cowut je ini kan. Nah, kan nyangkut kan. Oh, bis tinggi ya? Iya, bis tinggi kan tidak nyangkut. Kalau ini nyangkut. Avanza B nyangkut loh. Iya. Fortune? Tidak. Kalau Fortune tidak ada nyangkut. Tidak ada nyangkut? Tidak. Tinggi dia kan. Ada. Avanza ada ya? Ada Avanza. Avanza ini tapi Avanza lama. Yang 2010 kan. 300 kan dia bilang. Ah. Yang apa? G lah. G 2010. Enak walaupun cukup 300 kalau bergerak belakangnya. Gila banget depan sama belakang. Berarti mobil ini memang untuk di kota dah. Betul. Iya, tol. Lawan dia. Curang tapi lurus. Iya, kalau ini peraya. Peraya kuro-kuro nih. Kurang oke kayak di Bandung kan, Bandung curang tapi lurus, Mas. Minyak kan habis kan. Ini minyak tadi ngisi penuh berapa liter? 30 liter habis, lah. Kok ada lagi? Ada masih depan, masih jauh tapi. Tahu deh, tahu. Ada. Tadi kan 30 liter ngisi kan. Nah, setengah tuh. Berarti sama mobil habis 30 liter, Mas. Gimana? Jalan gua nanjak gua. Kalau dalam dunia nyata dia kan lebih panjang kan ini rute nih kan. Ini kan kan game kan lebih pendek. Dipercepat lah. Ya. Oh, nyangkut tuh. Berapa nih? 30. Lagi ada truk ya, apa bis nyangkut gitu biasa. Ada. Aduh, tidak kemarin. Aku baru mulai main kemarin kan, tapi aku belum sudah. Gara-gara anak tu nangis kan, nyangkut di jembatan tu. Siapa nyangkut? Ada bis. Oh, ada bis. Yeah. Jadi berhenti. Susah kita nak lewat. Kadang tu. Hilang dia. Iyo. Melintang. Melintang. Jadi gimana? Tunggu. Telepon enggak tuh, ada bantuan telepon, telepon bantuan. Oh, aduh. Nyerah gitu kan, mana lewat. Terus lanjut setelah itu. Lanjut lagi, ulang awal. Oh, dari nol lagi. Dari ya, dari tempat tadi. Oh, dari tempat nyangkut. Iya.
Tidak, tidak, dari ini, dari bengkel tu. Oh. Itulah lama nak nyudainya tu kan, kalau kita banyak jatuh, banyak rusak, mobil ni bila rusak tu ban tu. Merah tu kan. Bengkel lah. Ah, nah, nah, nyangkut kan. Nyangkut kan? Oh iya iya. Ah, ni ngadang tak kau? Mudah-mudahan ni tak ngadang. Peluang. Aman tak? Nah kan? Ada sawit tu. Baca-baca. Masih lakin Madinah maksud. Kelok juga 9, dikit lagi bang. Kelihatan tuh mas, akhirnya jalan-jalan yang gak kelihatan gitu. Nah, itulah feeling mas yang aku belajar itu. Tidak ada nengok aku tapi nengok, ya? Iya rasa gitu kan. Walaupun pakai tiu ini ya. Iya. Kalau kita tidak pakai itu kan sama aja mas mawak nyato kan. Iya, feeling kan dipakai. Karena setir terbalik ni lah, susah gitu. Kalau situ kan enak kan, melawan lane jadi. Kelok berapa tu bang? Kelok 4, 1, nah 3 lagi bang. Foto di jam gadang di Bukit Tinggi. Empat dua. Tapi kalau setinjau lawi itu bang, bis tu gugu pada juga. Iyo gigi satu kan, trop gigi satu. Nanjak bergetar. Siap-siap ini rem tangannya nih bang. Spasti tuh. Spasti. Ya. Nggak tuh mundur gitu. Bis kalau gitu awalan tidak pas, dem seturun. Kalau mobil ini kan masih pacak kan nahan. Masuk jurang ini. Masuk jurang. Kalau mundur. Bisa kalau gitu tidak pas awalan kan. Balik ulang. Nol lagi. Yo. Kalau tabrak-tabrak enggak bengkel. Enggak bengkel. Kali masuk jurang balik awal lagi nol. Balik di pasar apa tadi? Lubuk Saung gitu. Oh, lubuk apa? Lagi. Iya, lubuk apa sih? Ah, lubuk Bas tuh. Tabrak-tabrak enggak ya? Bengkel, paling bengkel terdekat. Nah, di situlah dia. Nah, di mana tuh? Puncak Lampung. Puncak apa? Salah arah. Nah, itu GPS. Beres ya, 4-4? Iya, 4-4 kok. Oh, jadi sistematik nih kalau kita tidak gasnya agak melanda. Karena sentakan Alphard ini kan cak mana dah kalau manual tidak stabil gitu. Lari-lari gitu. Tidak pernah nyoba tes ya. Nah di kelok tadi banyaknya kita gerakkan Igo. Tidak, yang manual. Oh, kalau manual. Iya, aku sudah nyoba. Alphard inilah. Oh, di 4-4 ini enggak? Sudah. Oh, udah pernah. Tapi belum selesai. Oh, yang ada gara-gara anak aku bangun. 4-4 udah lewat, tuh. Belum sampai. Belum sampai lewat. Ini baru ini lah.
baru setengah apa baru sepertiga gitu. Itu mungkin lewat. Ya, jadi ngopor gigi, ngopor gigi, ngopor gigi. Tiga nak naik. Hah? Empat. Iya, empat inilah. Cuman yang manual yang kemarin tuh. Kontrol makanya ngerasakan nyetak-nyetak. Woi. Udah sebagian keloknya di coba ya. Ya. Nyebut mas, lihat tuh nyangkut dia mobil nih. Nyangkut bannya terangkat, gitu. Terus, bengkel. Iya telepon, balik ke bengkel. Tuh darah lama sih begitu tinggi kan belum. Nyamuk juga nih. Kok masih? Gedung tinggi, bukit tinggi kok. Tapi tidak separah, tidak patah dia. Ini masih agak melebar. Nyangkut. Ada apa? Parah ni. Gila jalan itu. Buat nyamuk. Mati kok. Ngantuk, ini nyari tempat tidur bang sama. Oh iya? Iya. Mana nyarinya? Tentangan lo. Ah, dah. Bensin habis. Kita lagi mau bensin? Habis bensin. Habis ya? Habis. Telepon? Telepon. Belum nyampe pom bensin tadi ya? Oh, belum ada pom bensin kan? Habis bensin. Bensin sedikit yang servis. Tidak bisa bawa jerigan ya? Tidak ada ini ya? Tidak ada Pertamina ya? Tidak ada. Pertashop juga tidak ada? Tidak ada. Habis bensin kan boros kan? Tidur udah? Belum tidur, tidak ada tempat tidur kok. Belum ketemu ya? Tapi tidur bisa basing ya? Bisa, ada tempat ya mas, ada rest. Udah capek nih ya? Mati? Nyasar-nyasar, gelap gitu layar gitu. Nah itu lah nguap kan? Oh ada yang nguap. Mana? Tadi mana? Ada suaranya. Ada. Kok tidur, Pak? Ada. Ada mana? Di. Nah, ada depan tuh. Oh iya, tempat dekat pom bensin tuh. Siko guys ya. Hidup lu. Masuk Allah mas deh. Aduh itu orang. Kenapa udah kenal? Gimana titiknya tidur? Gimana aja bisa ya? Udah harus ke kak. Nah, nah. Jangan malam, gak seru kalau malam tidak. Oh gitu ya? Iya. Kalau perjalanan dunia nyata lemak malam kan. Kalau dunia ini gelap. Ada lampunya cuman apa? Tidak nyata yang tenang. Oh, pemandangan hilang ya. Hilang pemandangan gitu kan.